Polisi melakukan olah TKP laka lantas di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Mekarsari, Balikpapan Tengah, Jumat 11 September 2020, yang melibatkan sebuah sepeda motor dan satu unit mobil Grand Livina. Laka lantas itu sendiri terjadi pada hari Kamis 10 September 2020 sekitar pukul 6 petang dan menyebabkan satu orang korban berinisial AP 14 tahun warga Teluk Berjo meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pengemudi yang mana? Pengemudi sepeda motor. Karena posisinya memang terjatuh duluan baru ke arah yang berlawanan sehingga membentur kendaraan yang sudah pada lajurnya. Kendaraan roda 4 ini sesuai dengan lajurnya hanya menimpa kendaraan yang telah jatuh tersebut. Dalam olah TKP terungkap bahwa AH 16 tahun yang berboncengan dengan AP tidak mampu mengendalikan kendaraannya dan terjatuh saat melaju di tikungan tajam bersama teman-temannya. Sementara dari arah berlawanan meluncur sebuah mobil Grand Livina yang dikemudikan Faisal. Saksi-saksi di lokasi kejadian menyebutkan bahwa mobil yang dikemudikan Faisal tersebut hanya menabrak sepeda motor yang sudah terjatuh namun tidak mengenai pengendara maupun penumpangnya. Kasus ini sendiri sudah ditangani oleh Satlantas Polresta Balikpapan. Tim Liputan Metro Siena Balikpapan melaporkan.